Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما تيس ربنا سيما دليس إن كسيه أم بعدي الفاضل سر مجلان بن عليمان أهلي جو تان كوس كل جب باس بوسا فرانكا نوسي لجنا تانا pembangunan wilayah Pas Pusat. Yang dikasihi saudara Al-Fadil Ustaz Sulaiman bin Muhammad, yang dipertua PAS Kawasan Bera, merangkap ahli jawatankuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang, yang dihormati saudara Aris Faizul, Naib Presiden Anak Kebangsaan, Ketua Penerangan PAS Kawasan Bera, Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di Felda Bukit Kepayang ini untuk sama-sama kita mendengar penerangan, penjelasan yang akan disampaikan oleh seluruh pimpinan kita, khususnya di peringkat pusat. Berhubung dengan perkembangan semasa yang berkaitan dengan Parti Islam semasa PAS, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh penceramah kita yang pertama oleh Al-Fadhil Ustaz Sulaiman, kita berada dalam fatrah bulan Syaban. Kita baru saja meninggal bulan Rejab. Dan insya-Allah kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan usia dan masa kepada kita untuk kita dapat bertemu dengan Ramadan yang makin hampir kepada kita ini. Dalam usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru sahaja selesai dalam perhimpunan Bersih kali kedua. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat boleh melihat di kaca kiri yang pro kerajaan. Surat khabar, utusan Malaysia dan seumpamanya membuat laporan. Dan begitu juga media alternatif yang dikeluarkan oleh Pakatan Rakyat, khususnya daripada parti kita PAS. Di mana jauh sekali perbezaan maklumat yang kita dapat. Maklumat yang dikeluarkan oleh utusan Malaysia, TV3, dan Ketua Polis Negara, himpunan Bersih hanya dihadiri oleh lebih kurang 6,000 orang sahaja, tidak termasuk 1,600 yang kena tangkap. Maknanya kalau 1,600 orang kena tangkap, ada 4,500 jelah ataupun 4,600. Persoalan yang saya nak timbulkan pada tuan-tuan Muslimin dan Muslimat sekalian, kenapa kita perlu adakan himpunan Bersih? Di mana kalau kita lihat
di seluruh negara pada hari ini mendesak kepada kerajaan supaya bersikap adil. Kalau kita lihat di negara-negara Arab, di Tunisia, di Mesir dan negara-negara yang lain, semua rakyatnya bangkit untuk menuntut keadilan daripada pihak kerajaan. Dan bagaimana kita lihat kejatuhan kerajaan Tunisia akibat daripada desakan rakyat yang menuntut supaya kerajaan bersikap adil. Pilihan raya di Mesir sepanjang pilihan raya yang dilalui oleh kerajaan Mesir, khususnya kerajaan yang dipimpin oleh Husni Mubarak, boleh dikatakan 99.9% dikuasai oleh kerajaan Husni Mubarak dalam semua segi yang menyebabkan kekuasaan rakyat dibendung, kekuasaan rakyat tidak boleh bersuara. Akhirnya kerajaan Husni Mubarak ini jatuh tumbang. Saya nak sebut kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian bagaimana kejatuhan kerajaan Husni Mubarak. Kejatuhan kerajaan Husni Mubarak yang dipelopori oleh tiga orang manusia, tiga orang pemuda yang bernama Khalid Sa'id, yang bernama Wa'il Ghanim, yang bernama Asma' Mahfuz. Peristiwa yang berlaku kepada Khalid Sa'id ketika mana Khalid Sa'id ini melihat di satu tempat polis yang menjaga keselamatan rakyat Mesir ketika itu sedang membahagi-bahagikan wang dengan pengedar-pengedar dadah antarabangsa. Yang ketika itu Khalid Sa'id telah mengambil gambar tersebut lalu dimasukkan dalam Twitter dan Facebook, menceritakan bagaimana keburukan yang berlaku kepada kerajaan Mesir ketika itu, di mana pihak pegawai keselamatan yang sepatutnya menjaga negara, yang menyelamatkan negara, bersekongkol dengan pengedar-pengedar dadah untuk mendapatkan wang rasuah. Lalu Khalid Sa'id ini muatkan dalam Twitter, Facebook dan laman web dia, disebarkan ke seluruh negeri Mesir. Dan ketika itu beliau telah ditangkap oleh polis kerajaan Mesir lalu dipukul sehingga syahid Khalid Sa'id. Oleh kerana berita tersebut telah disebarkan dalam laman web, maka disambung oleh Wa'il Ghanim yang merupakan anak muda Mesir yang duduk di Abu Dhabi, balik pulang ke Kaherah. Bila sampai di Kaherah lalu ditangkap oleh kerajaan Mesir lalu dimasukkan ke dalam penjara selama 21 hari. Apa yang disebut oleh Wa'il Ghanim ini, dia kata kulluna Khalid Sa'id, kita semua mesti menjadi sebagaimana Khalid Sa'id. Kenapa? Khalid Sa'id ini berani untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan walaupun dia menemui syahid. Akibat dipukul oleh polis Mesir ini menyebabkan Khalid Sa'id ini syahid. Kemudian setelah Wa'il Ghanim ditangkap, lalu disambung oleh anak muda perempuan yang bernama Asma' Mahfuz. Lalu Asma' Mahfuz menyebut bahawasanya
Kita anak muda mesti bangkit untuk memperjuangkan hak rakyat Mesir. Mari sama-sama kita berkumpul di Medan Tahrir. Di Mesir disebut Medan Tahrir. Kalau kita di Malaysia ni, Dataran Merdeka.